Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tentang graf untuk multivariable functions. Untuk two variable functions, kita akan ada x, y dan f x y. Dan ini biasanya akan disimbolkan sebagai z. Jadi apa yang berlaku ialah domain untuk fungsi ni akan mengambil nilai xy sahaja. Dalam arti kata lain, kalau kita tengok pada graf, sini x, sini y, maknanya di sini semua adalah domain. Manakala untuk z pula akan ambil nilai range. Yang mana kalau untuk graf dipanggil sebagai surface. Untuk second definition, untuk one variable, graph fx in xy plane was defined as y equal to fx. Ini kalau kita gambarkan dalam bentuk graph x dan y, so x akan go pada domain, y akan go pada range. Untuk third definition pula, ia untuk two variables. Jadi kita akan pakai x, y, z space. Sama seperti yang kita terangkan dari awal, yang mana x, y akan go pada domain dan z akan pergi kepada range. Dan dalam graf kita panggil dia sebagai surface. Sekarang kita akan lihat characteristic of 3D graph. Untuk kategori yang pertama ialah plane. Bagi XY plane, XY 0 membawa maksud Z-nya adalah kosong. Jadi, kita akan ada plane di atas Z sama dengan kosong. Dalam erti kata lain, dia seperti meletakkan sekeping kertas di dasar paksi XY. Jadi tak ada 3D, just 2D sahaja. Bagi XZ plane pula, Y akan jadi kosong. Membawa maksud, plane ini akan terletak pada betul-betul Y sama dengan kosong. Jadi, dia macam kita letak kertas, tegak, ikut paksi X ni. Selarilah dengan paksi X. Jadi, kalau kita letak mata dekat sini, kita nampak dia macam sekeping antara X dengan Z. Macam tadi, kalau kita pandang dari atas, kita nampak sekeping untuk X dengan Y. Kalau kita letak mata dekat sini, kita tak nampak apa-apa lah. Kita nampak macam garis lurus sahaja. Untuk Y, Z plane, X akan jadi kosong. Jadi, bermakna kertas ni akan ditegakkan betul-betul pada X sama dengan kosong. Jadi kalau kita letak mata di sini, kita akan nampak dia empat segi. Tapi kalau kita letak mata di sini, kita hanya nampak seperti satu garis yang kosong. Kerana sekeping kertas ni betul-betul letak ikut paksi Y. Untuk plane yang terakhir, X over A plus Y over B plus Z over C equal to 1. Ini adalah triangular pyramid. Biasanya pyramid bentuknya macam ni. Yang mana tapaknya empat segi. Tapi untuk triangular pyramid pula, dia macam piramid. Tapi tapak dia segitiga. Jadi setiap side dia segitiga. Sebab tu dipanggil triangular pyramid. Tapi disebabkan ini adalah untuk plane, sebenarnya plane dia seperti ini. Kita lukis dulu paksi Y, Z dan X. Kemudian kita akan letak macam kertas. Yang
yang disengitkan. Lepas tu dia macam potong hujung sama hujung. Ini pun sama, hujung sama hujung. Ini pun sama, hujung sama hujung. Jadi kiranya plane-nya sengit. Kalau kita pusingkan paksi, macam pandangan mata kita betul-betul tegak untuk Z, kita akan nampak dia macam sengit macam ni saja. Kertasnya, keping je. Dia tak selari dengan Z, dia tak selari dengan X, tak selari dengan Y. Tapi dia sengit sedikit. Macam kita letak kayu sandarkan pada dinding. Kembali pada persamaan, A, B, C adalah titik-titik pada paksi X, Y dan juga Z. Untuk X akan ambil nilai A, untuk Y akan ambil nilai B, untuk Z akan ambil nilai B. Seterusnya, kita akan pergi kepada kategori silinder. Untuk silinder, kita akan ada X square plus Y square equal to A square. Ini adalah persamaan bulatan, circle equation, yang mana A square adalah R square. Kita akan ambil nilai jari pada bulatan. Jadi kita akan tengok nombor A nya berapa, kita akan buat bulatan pada paksinya. Disebabkan Z nya kosong dan Z nya B, membawa maksud paling bawah Z adalah kosong, paling atas Z adalah B. Jadi dia macam letak satu pin atas meja, yang tapak pin consider Z sama dengan kosong. Atas pin tu akan go pada Z sama dengan B. Jika kita ubah Y soalan ini, kita letak X square plus Y square equal to A square. But this time, Z adalah B. Z adalah negatif B. Maksudnya kat sini adalah, kita lukis dulu paksinya. Dia seperti kita anjakkan pin ni ke bawah sedikit. Kini akan ambil paling bawah, Z adalah negatif B. Paling atas, Z adalah B. Dalam erti kata lain, bila kita dapat persamaan X square plus Y square equal to A square, ini maksud bulatannya pada XY plane. Maksudnya ialah, kalau kita letak mata dekat atas, kita akan nampak bulatan semata-mata. Tapi kalau kita tengok dari sisi matanya, kita akan nampak seperti tin berdiri tegak. Jadi Z akan jadi penentu di mana terletaknya tin itu, sama ada betul-betul tapak Z sama kosong ataupun ke bawah lagi, Z sama dengan negatif B. Sekarang kita pergi kepada X square plus Z square equal to A square. Kalau kita tengok kat sini X dengan Z, maknanya circle kita pergi pada XZ plane. Jadi kita kena letak mata dekat sini supaya Z dengan X ni kita akan nampak bulatan. Dan A akan ambil nilai jari untuk bulatan. Manakala Y negatif B and B akan refer kepada kedudukan tin itu. Dalam kes ni, dia seperti tin dibaringkan, yang mana bulatannya ke arah paksi Y. Kalau kita tengok dari tepi ni, kita akan nampak ini kepada Y sama dengan B. Yang paling kiri ni akan pergi kepada Y sama dengan negatif B. Kalau kita ubah X square plus Z square equal to A square, tapi kali ni untuk Y kosong, Y sama dengan B. Maknanya graf kita akan pergi kepada sini Y, sini X, ini Z. Pin kita akan betul-betul letak dekat Y kosong. Dan dia akan paling puncak dekat sini, B-nya. Y sama dengan B. Yang ini Y sama dengan kosong. Jadi kita tarik. Akhir jadilah macam tin yang dianjakkan, yang mana paling kiri Y sama dengan kosong, paling kanan Y sama dengan B. Sama macam tadi, kita akan refer plane-nya, X, Z untuk bulatannya. Yang ini akan
penentu kepada kedudukan pin tersebut. Dan yang terakhir untuk silinder, Y square plus Z square equal to A square. Sama macam tadi, Y, Z plane. Maknanya, pandangan mata kita dari depan mesti nampak bulatan untuk Z dan juga Y. Manakala kosong sampai B ni pula menunjukkan paling belakang X-nya kosong, paling depan X-nya B. Samalah kalau kita ubah Y, Y square Z square equal to A square. Kali ini kita ambil X sama dengan B, X sama dengan negatif B. Kita lukis dulu paksinya. Din kita akan tetap bulatnya di depan untuk Z dengan Y. Tapi dia punya tariknya lajak sikit ke belakang. Maknanya yang paling depan akan pergi pada X-nya B. Yang paling belakang kita akan pergi pada X-nya negatif B. Seterusnya kita akan pergi kepada kategori sphere. Okay. Ini adalah sphere equation. Beza dengan circle equation ialah X square plus Y square equal to A square. Untuk sphere kita ada Z square. Tapi untuk circle kita tak ada Z square. Persamaan kedua-duanya adalah A. A ini akan pergi pada radius dia jari. Kalau untuk circle, dia jari bulatan. Kalau untuk sphere, dia jari pada sphere. Kalau kita tengok pada graf, A akan ambil nilai dia jari. Dan yang di tengah ini akan ambil pusatnya 0, 0, 0. Dia seperti bola. Dari persamaan ni, kalau kita bos Y, X square plus Y square plus Z square equal to A square. Kita bawa semua ke kanan, tinggalkan Z square equal to A square minus X square minus Y square. Kita tinggalkan Z sahaja, dia akan jadi square root A square minus X square minus Y square. Jadi, kalau kita jumpa bentuk seperti ini, ini adalah hemisphere. Maksudnya, dibahagikan dua. A masih lagi ambil kepada radius. Pusatnya masih lagi 0, 0, 0. Ini dipanggil hemisphere. Dan, terusnya, kalau kita tengok ini positif, dia akan jadi hemisphere sebelah atas. Kalau kita nampak dia ada negatif, dia akan jadi seperti bola yang dipotong, tinggalnya di sebelah bawah sahaja. Ini akan jadi negatif A. Pusatnya masih lagi sama, 0, 0, 0. Terusnya, kita akan pergi kepada cone. Bezanya dengan sphere ialah, kita tak ada A square. Dan satu lagi, di sini, dia adalah positif. Sedangkan untuk hemisphere ataupun sphere, dekat sini akan ambil nilai negatif. Jadi, jangan confuse. Satu lagi, dia mesti ada A untuk sphere dan hemisphere. Untuk cone, dia tak ada. Persamaan antara dua ni adalah square root sahaja. Jadi kalau kita dapat bentuk macam ni, dia adalah kon yang berpusat pada 0, 0, 0 dan dia terbuka ke atas. Macam kon aiskrim, tak kat paling bawah 0, 0, 0 dan ni adalah open dia. Kalau kita letak negatif, kalau tadi kan positif, kon tadi dia dah terbalik. Ha, ini dia akan jadi macam tudung salji sebab yang dalam dia masih sama. Bezanya ini saja, ada negatif. Kalau kita ada A minus pula, bermakna kita punya ujung tudung saji tu diangkat sampai A.
bertengok perbezaan dua graf ini. Kalau tak ada A dekat depan, dia starting kosong. Tapi bila ada A, dia akan starting puncaknya dekat A ni. Bentuk masih sama sebab tolak. Bila tolak je, tudung saji. Kalau dia positif je, dia akan jadi macam kon ais krim. Jadi samalah macam ini kalau saya ubah kepada Z sama dengan A tambah square root X square plus Y square. Kita lukis dulu Pak C. Kemudian kita akan buat bulatan dan kita tarik. Tarik, sini akan jadi A. Sebab A ni akan dianjakkan. Bila tak ada A kat sini, dia akan jadi kosong. Hujung kon aiskrim pergi pada kosong. Tapi bila ada A kat sini, kon tu dah diangkat sampai A. Yang ini pula tolak. Bila tolak, konnya diterbalik dan A nya akan penentukan puncaknya berada. Untuk kes ni pula, kita ada X dengan Z. Maknanya, bila ada X dengan Z je, circle-nya mesti dekat X, Z. Sebab tu, bulatannya pergi pada X dengan Z. Kalau kita letak mata kat sini, kita nampak bulat je kat sini. Kemudian, sama kes, bila dia positif, maknanya kita puncakan dia dari sini, akan pergi kosong, kosong, kosong. Cuma bulatannya lah akan bertukar. Daripada yang tadi tegak, dia akan jadi melintang macam ni. Okey, kalau untuk Y square, Z square pula pun sama. Ini akan jadi circle. Tapi kali ni untuk Y, Z plane. Jadi, mata kita kena tengok dari paksi X. Kita nampak bulat dekat sini. Dan kita tariklah. Masih sama kosong, kosong, kosong sebab tak ada nilai A. Okay, yang terakhir adalah paraboloid. Untuk paraboloid, dia macam kon tetapi dia tak ada square root. Cuba kita lihat balik pada kon. Kon kita ada square root X square plus Y square. Tapi untuk paraboloid, dia tak ada square root. Dan ini tetap pergi pada circle equation. Macam tadi, kalau kita nampak X dengan Y, maknanya XY plane. Jadi, mata kita dari atas, kita kena nampak bulatannya untuk X dan juga Y. Untuk ini, dia akan jadi paraboloid. Kita buat lengkunglah macam mangkuk. Dan dia, bila dia tak ada apa-apa, center dia akan pergi pada kosong, kosong, kosong. Dan ini dari positif, kita tukar kepada negatif. Maksudnya, mangkuk ni diterpelangkupkan. Masih sama. Mata kalau letak bawah, kita akan nampak bulatan untuk paksi X dan juga Y. Dia punya paling maksimum akan pergi pada kosong, kosong, kosong. Jika kita ubah sesuai, ini pergi kepada yang ketiga, A tolak X square minus Y square. Maknanya dia sama macam A minus X square plus Y square. Ini kan sama balik macam bentuk ni. Bila dia sama macam ni, maknanya bentuk dia mesti mangkuk yang terlangkup. Cuma, bila ada A minus, A ni akan tunjukkan puncak dia bukan lagi kosong, kosong, kosong tetapi dekat kosong, kosong, A. Dan ini pula X square plus Z square. Maknanya, circle dia mesti nampak X dan juga Z. Jadi, X, Z. Mata kena letak sini, mesti dapat bulatan. Bila tak ada A-nya, maknanya paling hujung akan pergi pada kosong, kosong, kosong. Dan ini pula Y square plus Z
square. Maknanya circle dia akan pada Y dan juga Z. Ini Z, ini Y. Jadi mata kena tengok dari arah X untuk dapatkan circle. Sekarang kita akan pergi pada contoh 1. Dia minta 1 minus X minus half Y. Kita akan tulis semula F sebagai Z. Seterusnya, kita akan ubah Y, bawa sebelah kiri, jadikan bentuk begini. X plus half Y plus Z equal to 1. Jadi apa yang berlaku ialah, yang mana kita dapat titik ni semua, kita akan refer balik triangular pyramid, iaitu X over A plus Y over B plus Z over C equal to 1. Untuk soalan kita, X per 1, Y over 2 plus Z over 1 equal to 1. Jadi titik ini akan pergi pada nilai A. Titik ni pula akan pergi kepada nilai B. Dan ini akan pergi pada nilai C. Jadi, kita akan buat grafnya. Just letak je. Ni untuk A, ini untuk B, ini untuk C. Seterusnya, kita tarik sahaja. Saya akan tunjuk semula cara nak melukisnya. Mula-mula, kita buat paksi dulu. X, Y, Z. Lepas tu kita labelkan dia. Sini 1, kita agak-agak je. Sini 2 dan sini adalah 1. Kemudian kita sambung ikut titik yang kita dah label. Okay, untuk contoh 2 pula, kita kena sketchkan graf ni. Pertama, kita kena tahu dulu ini graf apa. Sama ada sphere, hemisphere, cone, paraboloid ataupun circle. Macam mana nak kenal? Tulis dulu F sebagai Z. Seterusnya, kita squaring both side. Kita akan dapat X square plus Y square plus Z square equal to 4. Maknanya ini sama dengan 2 kuasa 2. Bila dia memenuhi X square plus Y square plus Z square equal to A square, ini sphere equation. Jadi, R kita akan pergi pada 2. Dan disebabkan dia adalah square root, yang mana Z mesti lebih besar pada kosong sebab square root 0 become 0. Square root positive become positive, but square root negative undefined. Sebab tu kita akan letak Z greater and equal to 0. Jadi graf kita akan jadi hemisphere, yang mana ini kepada Z sama dengan 0. Dan 2 ni, 2 ni, 2 ini adalah radius. Sekarang kita pergi pada example 3. Okay, untuk contoh 3, kita ada 2 minus square root x square plus y square. Seperti biasa, kita akan tuliskan dulu F sebagai Z. Seterusnya, kita perlu considerkan ini dahulu, iaitu dia adalah kon. Bila dia negatif, maknanya dia adalah kon yang diterbalikkan. Selepas itu, kita perlu pertimbangkan 2, bermakna kon ini akan dinaikkan kepada 2. Contoh yang terakhir adalah Z square equal to 5 minus X square minus Y square plus 4X. Kalau kita lihat contoh ni, kita ada 2 kali X. Jadi, apa kita buat ialah yang pertama, tulis semua variable sebelah kiri, tinggalkan 5 sebelah kanan. Lepas tu kita akan buat completing the square untuk bahagian X sahaja. Untuk Y dan Z, kita tak
ganggu. Kita hanya buat untuk X sahaja. X square minus 4X akan jadi X minus 2 square minus 2 square. Guna formula A, X square plus minus BX plus minus C. Bila untuk buat computing the square, kita kena buat X square plus minus B per A, X plus minus C per A. Terusnya, kita akan buat X plus minus B per A ni mesti bahagi 2 square and then plus minus C over A minus kat sini kita akan ambil B over A over 2 square. Untuk soalan kita, X square minus 4 X. Kita punya A dah memang 1, jadi tak payah bahagi. Dan seterusnya kita akan buat X tolak 4 bahagi 2. Kuasa 2 belakang memang kosong untuk C, jadi tolak 4 bahagi 2 kuasa 2. Sebab tu kita dapat X minus 2 square minus 2 square. Disebabkan minus 2 square adalah suatu nombor, kita boleh bawa ke sebelah jadi 9. Dan akhirnya kita akan tuliskan 9 sebagai 3 kuasa 2 untuk dapatkan nilai radius. Jadi persamaan ni masih lagi sphere, cuma kita kena considerkan untuk X yang mana dia bukan lagi center 0, 0, 0 tetapi 2, 0, 0. Kita kena anjakkan centernya ke depan sedikit pada X sama dengan 2. Yang lain masih sama, radius tetap 3. Sini pun sama, radius tetap 3. Sini pun sama, radius tetap 3. Yeah.